Tasya, aduh gue harus ngomong pelan-pelan nih karena gue akan bangunin Nino hari ini langsung ke rumahnya. Biasanya gue bangunin dia lewat telepon, tapi karena ini edisi spesial ulang tahun Nino, langsung kita gerbek bangunin dia. Let's go. Bangun, Nok. Oh, lo bangun. Ya udah buruan dah bangun deh. Dani. Ya! Ngapain, guys? Selamat pagi. Ayo siap-siap kita siaran. Iya. Ayo cepetan mandi. Enggak boleh nunggu okay. Dulu. Ya. Boleh, boleh. Enggak usah mandi, Kak. Jangan dong. Jadi gimana, Kak, ini? Ya kita nunggu dia dandan dulu. Let's go, kita ke bawah balik lagi. Pokoknya stay tune ya, boleh dulu ya. Keseruan. Hai, kenapa lihat-lihat sih? Hari ini good friend mau surprise Nino, jadi aku mau siaran di sini. Dia nggak tahu loh. Kapan nih? Oke. Nah, udah lama banget ya? Udah lama banget. Ampun, 2 tahun ada. Kangen nggak siaran sama kan Nino? Kangen, kangen terjadi ya. Hai Mbak Astri. Coba hangout aja. Pagi. Ruang siaran, ampun. Hai. Kemarin gua kesana ya. Kan harusnya kesana ketiduran. Udah pasti datangnya tanggal 21. Pas ini gue gini, hah? Sekarang udah tanggal 22 ya? Tiduran dia ulang tahun, gue gak dateng. Aduh, ampun. Kebetulan partner siaran gue adalah orang yang paling gak suka sama kecurangan ya. Jadi nih gue yakin dia pasti bener-bener gak boleh ngeliat gue. Bener. Kekenyangan gak? Enggak. Kenapa sih gue gak ditaruh di mobil dulu, baru ditaruh kan gue juga butuh jalan coy. Bener juga ya. Iya. Oh gak apa-apa. Barang-barang gue banyak nih. Ya udah aku bawain. Sini-sini gue yang bawain nih dah. Depan. Depan kap mobil. Oke, ini udah dibuka. Ya, udah dibuka, Kak. Udah. Ya, nunduk. Siapa nyetir? Dipo, Kak. Oh, Dipo nyetir sih. Oke. Oke, alas tangan, Kak. Oke, aman. Oke. Aku diket. Ini matanya nggak tahu mau dibawa kemana nih. Hai, Del. Aku nggak bisa lihat kamu sih. Aku lagi make up. Okay. Kita mau ke Jogja, Del. Nah, ini udah tahu dong di mana. Coba. Di sini nih, Bang. Ini pasti bakal tobat nih, Kak.
Ah, ini coba. Bentar lagi kak, dikit lagi kak, dikit lagi. Nah, coba dihentak kakinya kak. Kalau coba kesini, kok ditutup sih mas tadi? Gue juga gak ngerti nih konsepnya. Gue kira kan juga bakalan kemana gitu kan. Apa gue tuh ngapain ngumpet kalau matanya juga ditutup? Udah. Ayo lagi jalan lagi kak, maju. Udah hafal dengan sendirinya. Jadi langsung opening yuk. Langsung opening aja. Ayo. Ayo. Langsung opening aja kak, duduk dulu. Sini. Ya ini duduk di sini. Di mana? Iya di situ kak. Ya. Di mana? Bentar. Hah? Ya duduk. Duduk pelan-pelan. Ya. Kamar, sabar. Bentar ya. Ayo cepetan. Ya. Yuk, udah di record ya guys. Ini dibuka nih. Enggak, tar dulu nih. Ya. Ya udah opening nih. Iya, opening ya. Ini live enggak sih? Enggak, ayo cepetan. Hah? Oh, iya udah. Siapa ini gua yang opening? Iya, gua opening biasa. Opening biasa. Heeh. Mikrofonnya mana? Ini di depan muka. Oke. Udah aman. Aman. Good morning Indonesia dan Nino dan. Are you ready? Asli ulas enggak disebut. Ya Allah. Selamat ulang tahun. Gue liat tuh matanya sampai gue pas buka mata langsung liat bidadari. Liverpool. Gue bikin lagu Liverpool. Gak dateng. Apa good friend? Hari ini aku siaran berarti diapit sama Dayang Sumbi dan juga selendangnya. Bisa tebak dong yang mana yang suminya. Aduh. Ya. Mbak Asri. Hey, Liverpool. Mbak Asri. Oh hey, Dardon kalau cuma berempat gede juga ya. Thank you Ben. Nanti kita bikin party berempat tapi bill-nya kan tetap hari Senin ya. Iya dong. Tapi lo yang bayar ya. Gue mah kalau bisa setahun sekali aja. Kode katanya untuk disuruh buka amplop gimana nih? Buka amplop apa? Jadi ini ada amplop isinya hadiah buat Nino. Kira-kira apa coba? Apa nih voucher yang apa ya? Bukan dong. Aduh, apaan tuh? Coba buka. Ya, apaan tuh? Buka amplop. Kertas isinya. Coba dibuka, ada apa? Oke. Apa tuh? Kalau nggak ada ini manggung jadi nggak asik. Hah? Coba tebak kira-kira apa? Tapi ini ada gambar mikrofon dicoret, berarti bukan mikrofon. Gue tahu. Apa? Kuaci. Ada tulisannya. Ya ini. Baca dulu. Ini keren banget. 35 tahun umurku. Doain semoga aku sehat terus, lancar karirnya dan bisa bikin semua orang bahagia lewat karyaku. Masih aja pakai Rebo. Gue bilang ini ada enggak yang kapis juga? Pantesan lu sengaja banget di hari Rebo emang. Banyak banget guys gue dapat kuaci lihat tuh. Sebenarnya ya, gue walaupun nggak dikasih ini setiap weekend tuh dapat segini banyak juga. Tapi terima kasih ya, nambahin koleksi kuaci di rumah ya. Kalau tadi, ini kado lagi nih. Jadi good friend mungkin yang baru dengerin tadi di kata yang sebelumnya, Nino pun juga disuruh buka amplop. Ya. Itu kebetulan isinya adalah cemilan kesukaannya Nino, yaitu adalah kuaci Rebo, betul ya? Yes. Rebo ya. Iya. Dibuka. Tulisannya apa? Yang kasih kehangatan melebihi si dia. Wih, di. Yang kasih kehangatan melebihi si dia.
usah ketawa dong. Minyak angin ya? Ya mana tahu rinai kompor. Hangat. Kagak nih pasti plosa. Makasih usahanya karena aku tahu ya, ini semuanya adalah barter. Coba lihat tuh plosanya. Beuh. Biasa loh. Wih. Apa tuh? Ih, banyak amat. Ada ucapannya nih. Apa tuh? Bersih. Jangan panik kalau masuk angin. Ada close yang jagain katanya. Wih. Iklan banget ya barusan. Terima kasih loh, Plosa ini sering banget kita sebut-sebut nih. Oke, okay, thank you Plosa. Buat amplop lagi. Buka dong, Pak. Oke, okay, mana amplopnya? Ini buat good friend yang mungkin baru join nih. Jadi ini di ulang tahun Nino. Nino nih udah buka amplop yang ketiga sekarang. Isinya sih dari tadi kesukaan Coba. Nino semua. Enggak tahu nih amplop ketiga. Apakah yang ini produk lagi? Duit sih ya, berharapnya ya. Lumayan traktir kita lagi. Ayo. Apa tuh? Happy ending. Wah. Happy ending. Oh, gua tahu nih. Selamat datang. Ada Pak Ijin. Jadi Pak Ijin ini adalah salah satu staff di radio kita nih yang punya keterampilan khusus. Jago mijet. Jadi karena ini judulnya happy ending, berarti kado terakhir ini gue dikasih pijat gratis sama Pak Ijin kan? Yeay! Cuma kenapa harus dipakai kostum-kostum ya? Pakai baju SD tuh Pak Ijin laki-laki guys. Gak ada kostum lain. Ini gak bisa kayak gini nih. Ini maksudnya tematik maksudnya. Pak Ijin, let's go. Ih, tahu gitu gue bawa massage gitu. Pak Ijin tuh selalu, selalu ngasih tahu sebelum mulai, Kak, 30 menit gitu, saya mulai ada sekarang. Dia pakai timer beneran dan ada biayanya pijat sama Pak Ijin. Oh gitu. Biasanya gue bayar, tapi ini gratis ya? Oh, ini udah dibayar oleh kantor. Gue tahu nih biayanya berapa. Sampai ketemu lantai 5. Yeah. Ya udah, oke. Jorokin gue dari atas enggak kan? Dong. Oh dia gak suka ketinggian. Enggak. Gue gak apa-apa ketinggian. Terus itu kenapa lantai 5? Ini kita lagi jalan ke lift mau ke lantai 5. Kira-kira ada apa di sana? Kalau di amplop tulisannya adalah ketakutan atau kelemahan terbesar Nino Kayam. Apa ya? Sini pegangin Nino. Siap. Apa ini? Nino. Siap. Ini kayaknya bisa ngintip. Iya, ya. Belum. Jangan, jangan. Ready ya? Ready. Bentar, gue hitung mundur ya. 3 2 1. Buka matanya. Wey! Terima kasih. Oh, makasih nih. Gila, terima kasih, guys. Kebetulan kohainya lagi. Keren banget. Makannya di depan ya, Nino. Makan di depan, oke. Okay. Panas panasan. Ye. Mas Oscar. Jadi ini adalah Kohai, salah satu restoran omakase terbaik di Jakarta. Yang terbaiknya selain karena enak, juga karena harganya sangat bersahabat. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Kohai harus cobain Kohai. Tempatnya ada di sekitaran Mega Kuningan, tepatnya di Jalan Perintis. Nomor 16. Tapi hari ini Kohainya kita pindahin ke sini karena Kohai itu udah belum buka nih, harusnya jam segini. Belum buka. Nasi putih kan? Nasi putih. Tahu loh. Ini bajunya pakai baju apa nih, Kak? Ini baju, ini merchandise-nya Kohai Sushi Bar. Ini dijual enggak sih sebenarnya? Dijual. Dijual. Jadi kalau teman-teman mau bisa juga. Gak apal rasanya. Baik. Masakan belum pernah. Langsung aja. Coba. Ah.
langsung hilang. Juicy ya. Melting. Aku sih ngamunyeng ya. Good friend, terima kasih banyak. Hari ini sudah bukan hari ulang tahun gue padahal, tapi masih ada surprise lagi. Terima kasih buat Delta Bana Female, buat Fajar, Caca, Dipo, Ikram, semua deh pokoknya yang sudah bikin hari ini jadi sangat berwarna buat gue. Mulai dari disurprise-in siaran bareng sama Mbak Asri, terus abis itu gue juga diberikan banyak surprise-surprise di dalam siaran, dan ditutup dengan Kohai, restoran sushi favorit gue, didatangkan langsung ke kantor kita. Thank you banget. Kayaknya gue satu-satunya orang di Indonesia yang bisa ngerasain terima kasih di bawah jam 10 pagi. Jadi gue merasa sangat spesial. Terima kasih untuk doa-doanya juga. Semoga di tahun, Ya bentar lagi tahun baru sih. Tapi semoga di usia yang baru ini gue bisa jadi orang yang makin bisa berguna untuk banyak orang. Diberi kesehatan, kekuatan, dan semua daya dari Tuhan untuk bisa terus berkarya. Love you guys. Seru banget pagi hari ini bisa siaran kembali sama Nino yang lagi ulang tahun ke-35. Kayak mengenang masa-masa kita siaran dulu ya. Pagi-pagi ribetnya kayak apa. Ih, seru banget. Yang jelas Nino selamat ulang tahun. Semoga di umur yang baru, rezekinya baru, mudah diberi kesehatan, dan selalu menjadi orang baik. Semangat terus hadapi hidup ya Nino. Selalu berbuat baik.